Siapa saja di antara kita yang ingin menunaikan ibadah haji, yuk siapkan mental. Itu yang pertama. Luruskan niat. Sampean iki munggah haji ki arep opo? Ojo mentang-mentang sampean arep haji ki hanya untuk status sosial. Ojo, mending sampean urus sama haji. Mending duitnya disantuni anak yatim. Mending duitnya diberikan kepada fakir miskin. Iki lebih sae. Kalau hanya jenengan iku munggah haji untuk mengejar status sosial. Tak ilingi sama jenengan KKB. Senajan pulau lah turun haji lah. Tapi you wis tahu kamu Mekah Madinah. Jadi harus tahu. Sebab yang namanya haji itu undangan. Pulau panjenengan iku dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak awal muk la syarika lak. Ada seribu. Jadi yang namanya diundang, ya kudu ngeteni undangan. Terus kalau sampai orang diundang, ojone nesu undangnya diundang. Nah gimana caranya kita supaya bisa diundang sama Allah Subhanahu wa taala, bisa mangkat berangkat haji Mekah dan Madinah? Yo totose atine.